ibu anggota DPR Bambang Hermanto, Kasini, tewas dibunuh. Pelakunya sudah ditangkap. Peristiwa itu terjadi di Indramayu, Blok Kedongdong, Kecamatan Sukra. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, mengatakan, peristiwa pada Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 malam. Jadi benar itu meninggal tidak wajar, memang dibunuh. Tersangkanya sudah diamankan, ujar Ibrahim, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023, dikatakan Ibrahim, pelaku merupakan pekerja yang sehari-hari membantu bersih-bersih di rumah korban. Sedangkan motif pelaku membunuh korban, kata Ibrahim, hingga saat ini masih dalam pendalaman penyidik Polres Indramayu. Sementara seorang, motifnya masih didalami, karena baru ketangkep, katanya. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Bambang Hermanto, menangis saat menggotong keranda berisikan jenazah ibunya, Kasini berusia 52 tahun yang meninggal tak wajar. Bambang Hermanto bahkan berada di barisan terdepan. Pantauan tribun di rumah duka, di desa Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, raut wajah kesedihan nampak jelas dari politisi Partai Golkar tersebut. Sejak mengetahui kabar duka ibundanya, air matanya terus mengalir. Tangis Bambang Hermanto bahkan pecah saat jenazah ibundanya tiba di rumah duka di antara jenazah seusai proses autopsi di RS Bayangkara Losarang. Air mata itu terus mengalir bahkan saat keluarga dan tamu yang hadir mensalatkan jenazah. Derai air mata Bambang bahkan semakin mengalir deras ketika ia melihat wajah ibundanya untuk terakhir kali yang sudah terbalut kain kafan. Ya.